Ini yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin ay wa muslimah." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Artinya juga kepada muslimah maksudnya di sini. Ada seorang syekh dari Damaskus Damaskus itu di mana itu? Di Suria. Dulu negeri Syam. Namanya Asy-Syaikh Hisham Al-Burhani. Rahimahullah. Hafizahullah wa ra'ah. asy Hisham Al-Burhani. Beliau berkisah, kisah nyata yang berkisah beliau, Hafizahullah. Beliau berkisah, kisahnya begini dulu ada seorang ibu datang ke kuburan minta tolong sama yang gali kubur Pak bisa nggak galiin kubur ada jenazah mau dikubur di sini Oh bisa Bu dia gali setelah selesai datang ini jenazah Pengantarnya nggak banyak karena orang biasa-biasa saja nggak begitu dikenal banyak orang Kalau di daerah sana itu kan yang turun ke kubur sendirian Kalau di kita bisa bertiga di sana sendirian Saya waktu di Hadramut juga ngelihat pada sendirian Di Saudi juga pada sendirian Karena tanahnya beda Struktur tanahnya sama kita beda Turun ini dibawa ke bawah, begitu ditaruh di liang lahat. Subhanallah, si penjaga kubur ini, atau penggali kubur ini, atau pengantar jenazah ke liang lahat ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, kerja di kuburan tidak pernah melihat keajaiban itu. Tiba-tiba, dia dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kuburan berbentuk taman yang dia tidak pernah melihat keindahan taman di dunia seindah itu datang dua malaikat mengambil jenazahnya dia pingsan pingsan padahal setelah dia bangun dari pingsannya dia lihat jenazahnya nggak dibawa dia diam nggak bisa ngomong apa-apa Akhirnya dia cerita juga sama jamaah. Tadi saya ngelihat ini kok liang lahat jadi kayak taman seperti taman surga lah karena saya nggak pernah ngelihat taman seindah itu. Ada dua malaikat ngambil jenazah dia yang kuturunkan. Ah, kata yang lain, ini bisa jadi imajinasimu. Ya sudah. Sudah dia tidak pikirkan lagi. Beberapa bulan kemudian datang ibu yang sama, Ibu yang sama ini bilang, tolong galikan untuk kami kuburan. Ada jenazah lagi, digali lagi. Peristiwa yang kedua sama seperti peristiwa yang awal sampai dia pingsan juga. Dia melihat taman surga datang dua malaikat ngambil ini jenazah. Akhirnya setelah dia sadar dari pingsannya, dia tanya si ibu ini, ini, ini siapa ini? yang dikubur pertama dan kedua. Kata si ibu itu dua-duanya putraku. Kalau yang pertama yang kau antar itu jenazahnya dia talibul ilm. Dia penuntut ilmu agama Islam. Penghafal Al-Qur'an. Penghafal hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya selalu di pesantren. Nuntut ilmu terus ampe nggak mau duniawi dia. Terus yang kedua siapa bu? Yang kedua itu abangnya. Dia bukan penuntut ilmu seperti adiknya, tapi dia bekerja sebagai tukang kayu yang hasilnya dia nafkahi adiknya untuk belajar. Langsung si penggali kubur ini datang ke masjid namanya Masjid At-Taubah di Damaskus. Di Masjid At-Taubah ada seorang ulama besar, Syekh Said Al-Burhani, kalau saya tidak salah itu. Datang kepada Syekh, dia bilang saya mau nuntut ilmu. Dan usianya ketika itu si penggali kubur ini sudah usia 50 tahun. Mulai diajarkan al ajurumiyah atau kita bilangnya jurumiyah kitab nahu yang tipis itu sampai menjadi ulama besar ulama besar disebut namanya dengan asyikh abdurrahman diberikan gelar al hafar penggali penggali kubur al hafar si penggali itu terkenal itu kisah di damaskus jadi sadaqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum farta'u." Kalau kalian lewat taman surga, mendekatlah. Artinya bergabunglah di situ. Anas ibn Malik bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hilakul dzikir," perkumpulan orang mengingat Allah, artinya majlis ilmu. Rawahu Tirmizi rahimahullah. Ada lagi hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman surga mendekatlah di situ artinya gabunglah di situ. Abu Hurairah bertanya, "Wa ma riyadul ya Rasulullah?" Apa ya taman surga yang dimaksud? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al masajid." Masjid-masjidnya Allah di muka bumi. Rawahu Tirmizi, ada dua ada dua keterangan tentang apa itu riyadul jannah. Antum dapat komplit nih masjidnya dapat hilah kudzikir, dapat Insya Allah kita pengagum sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa, wa Jangan udah duduk di taman surga Kabur Ada gak yang begitu? Mana dia orangnya? Udah keluar Yang dari luar disuruh masuk Jangan yang dimasuk Yang udah di dalam malah Luar taman surga ini Antum doa di majelis ilmu Apa yang jadi hajat antum dikabul. antum enggak sebut, ini malaikat lagi ngedoain kita nih. <tuh -tuh> Allahumma ghfir lahum. Allahumma rahamhum Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah rahmati mereka. Ya Allah kabulkan hajat mereka. Ini malaikat lagi pada doain kita. Menurut hadisnya begitu. Ya salam. Rezeki jadi gampang. Utang bisa kebayar. Asal jangan ngutang mulu. Utang mau kebayar tapi ngutang mulu.